Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر عدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد أحبابنا الكرام تنتوان سيدان حضرين يند رحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada petang yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu, untuk kita berhimpun di tempat yang penuh barakah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada petang ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah wari dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan awalnya itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan itu penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan pengakhiran Ramadan itu yakni 10 yang terakhir daripada Ramadan itu tuan-tuan ia penuh dengan pelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya daripada api neraka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sehingga dia bertemu dengan Ramadan, sehingga dia hidup di bulan Ramadan, maka ini adalah satu petanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya kebaikan. Dan tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari yang ke-13 Ramadan, malam ini adalah malam yang ke-14. Bermakna tuan-tuan kita sedang berada dalam fasa yang kedua daripada bulan Ramadan, sebagaimana yang wadid dalam hadis yang mana ia penuh dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita merebut peluang sementara kita masih lagi hidup di bulan Ramadan, yang ia adalah bulan
bulan keampunan. Maka kita rebut peluang tuan-tuan untuk bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang lalu, yang telah lalu kita lakukan. Dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan begitu mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu dilakukannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini tuan-tuan begitu luas. Peluang untuk seseorang itu diampunkan segala dosa yang dilakukannya tuan-tuan sebelum ini terbuka dengan begitu luas sekali tuan-tuan di bulan Ramadan ini. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain kata baginda alaihi salatu wassalam, "Bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu." Yani sangat rugilah mereka-mereka yang sempat bertemu dengan Ramadan, akan tetapi Ramadan melabuhkan tirainya, Ramadan meninggalkannya dalam keadaan dosanya masih lagi belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tuan-tuan sangat-sangat rugi. Subhanallahil azim. Adapun orang-orang yang telah pun meninggal dunia tuan-tuan, yang sekarang ini berada di dalam kubur, maka mereka tuan-tuan sentiasa mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan peluang kepada mereka untuk kembali semula ke atas dunia, untuk melakukan amal ibadat, untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang telah lalu dilakukan oleh mereka. Akan tetapi tuan-tuan, peluang untuk mereka beribadat, peluang untuk mereka bertaubat kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa yang telah lalu dilakukan oleh mereka, telah pun habis dengan berlakunya kematian. Adapun kita tuan-tuan, Masya Allah, sehingga sekarang ini, sehingga saat ini, kita masih lagi dikurniakan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Kita mohon daripada Allah taala keampunan. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang diampunkan segala dosa kita tuan-tuan di atas segala ketelanjuran yang telah kita lakukan sebelum ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, taubat itu maknanya adalah kembali kepada Allah. Dan rukun bagi taubat tuan-tuan ada tiga. Itu rukun yang paling asas dalam bertaubat. Yang pertama dan ia adalah rukun yang terbesar dalam taubat adalah menyesal di atas segala kesalahan yang dilakukan, segala dosa yang dilakukan, tidak kira sama ada dosa yang dilakukan itu adalah dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Dan menyesal di sini pula tuan-tuan adalah menyesal kerana menderhakai Allah. Yani penyesalannya itu tulus semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia menyesal di atas sesuatu dosa yang dilakukannya kerana dia bankrupsi, ataupun bukan disebabkan pekung di dada ataupun aibnya itu diketahui oleh orang ramai. Bukan disebabkan dia kalah judi baru dia nak bertaubat, tidak. Tetapi tuan-tuan, penyesalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana seseorang insan itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu menyesal kerana dia telah menderhakai penciptanya. Dia telah menderhakai penciptanya yang telah mengurniakan kepadanya pelbagai jenis nikmat. Dan nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat kehidupan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali.
Seseorang yang berakal itu, tuan-tuan, kalau difikirkan secara logik, kalau dilihat semula, tuan-tuan, segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya begitu banyak, tidak terhitung banyaknya. Akan tetapi kenapa masih lagi seseorang itu ingin menderhakai Tuhannya, sedangkan nikmat yang dikurniakan kepadanya begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau sesama manusia, tuan-tuan, kita diberikan hadiah. Ada orang bagi hadiah kepada kita, dan hadiah tersebut hadiah yang bernilai, hadiah yang kita suka, kita rasa sangat gembira dengan hadiah tersebut, dengan pemberian tersebut. Maka disebabkan pemberian itu, tuan-tuan, kita akan sedaya upaya akan menjaga ucapan kita dan tingkah laku kita, tindak tanduk kita, supaya ucapan dan perbuatan kita tidak menyinggung perasaan orang yang memberikan hadiah tersebut kepada kita. Itu kalau kita sesama manusia. Apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang telah mengurniakan pelbagai jenis nikmat kepada kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak patut dan tidak wajar kita menderhakai Tuhan kita, tuan-tuan, pencipta kita, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengurniakan kehidupan kepada kita. Subhanallahil Azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau seseorang itu terlibat dengan dosa kecil, maka jangan dilihat kepada kecilnya dosa tersebut. Akan tetapi hendaklah dia sedar dan mengerti bahawa setiap kali dia melakukan dosa, walaupun dosa itu adalah dosa yang kecil, pada hakikatnya dia sedang menderhakai Tuhan yang telah menciptakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang pertama sekali, tuan-tuan, daripada rukun-rukun taubat, dan ia adalah rukun yang terbesar, adalah menyesal dengan penyesalan yang tulus kerana Allah. Menyesal dengan penyesalan yang tulus kerana Allah. Menyesal di atas kejahatan yang dilakukannya itu kerana dia telah menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksiat ataupun kejahatan yang telah dilakukan tersebut. Kemudian yang kedua, kata ulama, hendaklah dia meninggalkan segala kejahatan yang dilakukannya tersebut. Ditinggalkan segala kejahatan tersebut, tuan-tuan, tak kira sama ada kejahatan itu berupa dosa kecil ataupun dosa besar. Tinggalkan. Dan yang ketiga, tuan-tuan, hendaklah dia berazam untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama pada waktu akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rukun yang ketiga ni, tuan-tuan, ia ada link, yakni ada kaitan dengan rukun yang pertama. Kata ulama, kalau seseorang itu penyesalannya ketika bertaubat bukanlah penyesalan yang tulus kerana Allah, bahkan dia menyesal sebab dia ditimpa musibah, dia menyesal di atas kejahatan yang dilakukannya itu kerana pekungnya, aibnya itu telah pun diketahui oleh orang ramai, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penyesalan yang seperti ini akan apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih, ia kurang memberi impak kepada diri orang tersebut. Yani kebarangkalian untuk dia kembali semula melakukan dosa yang sama pada waktu akan datang begitu besar, begitu tinggi. Kerana penyesalannya itu, tuan-tuan, bukan tulus kerana Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali yang ketiga, tuan-tuan, rukun yang ketiga daripada taubat adalah berazam untuk tidak melakukan perkara yang sama pada waktu akan datang. Jadi ini adalah tiga asas rukun taubat. Yang pertama, menyesal kerana Allah. Yang kedua, tinggalkan segala dosa yang telah kita lakukan, tak kira sama ada dosa itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Dan yang ketiga, kita berazam untuk tidak melakukan perkara yang sama, dosa yang sama, tuan-tuan, pada masa akan datang. Dan kata ulama, tuan-tuan, ada tambahan di sana. Yani seandainya maksiat yang kita lakukan itu dalam bentuk kita mencuaikan, yani kita meninggalkan kefarduan yang telah Allah Ta'ala fardukan ke atas kita. Seumpama kita tinggal dosa yang kita lakukan itu dalam bentuk kita meninggalkan
solat-solat fardu yang fardu yang difardukan oleh Allah Taala ke atas kita, ataupun kita meninggalkan puasa dengan tanpa uzur, ataupun kita tidak membayar zakat dan sebagainya, tuan-tuan, sedangkan telah wajib ke atas kita untuk kita membayar zakat, maka tuan-tuan, kefarduan ataupun dosa yang datang dalam bentuk seseorang itu meninggalkan kefarduan, maka wajib ke atasnya mengqadha semula ibadat fardu yang telah pun dilalaikan tersebut, yang telah pun ditinggalkan tersebut. Kalau dosanya dalam bentuk dia meninggalkan dosa, dia meninggalkan solat dengan tanpa uzur, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib ke atasnya di samping tiga perkara tadi, dia qadha semua solat yang ditinggalkan tersebut. Begitu juga dengan puasa, begitu dengan zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Dan seandainya maksiat ataupun dosa yang dilakukan itu, tuan-tuan, ia berkait dengan hak muslim yang lain, hak muslim yang lain, sebagai contoh dia mengambil muslim dia mengambil hak orang lain, muslim yang lain dengan tanpa hak, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih, wajib ke atasnya untuk mengembalikan semula hak orang tersebut, orang yang dizaliminya tersebut, tuan-tuan, dikembalikan balik haknya, ataupun dia minta redha, dia minta agar orang yang dizalimi tersebut redha di atas apa yang telah berlaku, dan dia mohon maaf daripada orang tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka seseorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, tuan-tuan. Walaupun taubat, walaupun dosanya itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-Nya sekiranya taubat tersebut adalah taubat yang nasuha. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari akhirat kelak, tuan-tuan, ada segolongan manusia yang mana mereka ini muflis. Sebab apa, tuan-tuan? Ketika di atas dunia, dia banyak melakukan kezaliman terhadap manusia-manusia yang lain. Kezaliman yang dilakukannya itu, tuan-tuan, melibatkan sejumlah manusia yang begitu ramai bilangannya. Maka setiap daripada manusia itu, tuan-tuan, manusia yang dahulunya dizalimi oleh orang tersebut akan mencari orang itu, orang yang zalim tadi ini, dan akan menuntut hak mereka daripada orang tadi. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu bayangkan, tak ada apa yang boleh dijadikan sebagai ganti terhadap hak-hak yang telah pun dicerobohi, hak-hak yang telah diambil dengan tanpa hak ketika di atas dunia dahulu. Kerana dia ketika itu berada di hari akhirat, yang hanya ada bersamanya adalah bekalan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Maka apabila ramai manusia datang kepadanya untuk nak menuntut hak daripadanya, disebabkan tak ada apa yang nak diberikan kepada orang tersebut sebagai ganti terhadap hak yang telah diambil dengan tanpa hak sebelum ketika di atas dunia, maka dia akan memberikan pahalanya kepada orang yang dizalimi tersebut. Sehinggalah akhirnya, tuan-tuan, bila dah tak ada lagi pahala yang ada padanya, kesemuanya telah pun diberikan kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk menuntut hak, maka akhirnya, tuan-tuan, ditanggungkan dosa orang-orang yang datang yang menuntut hak daripadanya itu, ditanggungkan dosa orang tersebut kepadanya. Wal'iyadzu billahi min zalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kalau kita ada melakukan maksiat ataupun kita ada melakukan dosa yang melibatkan hak sesama muslim, maka hendaklah kita selesaikan perkara tersebut, tuan-tuan, sementara kita masih lagi hidup. Karena apabila kita telah meninggal dunia, tuan-tuan, perkara tersebut sukar bagi kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adakah disyaratkan bagi kita untuk kita bertaubat dengan taubat nasuha, kita tunaikan solat sunat taubah? Jawapannya, tidak disyaratkan.
Kalau semata-mata seseorang itu menyempurnakan rukun-rukun tadi, tiga rukun yang asas dan satu lagi rukun tambahan, seandainya dosa tersebut berupa dalam bentuk dosa tersebut dalam bentuk meninggalkan perkara yang fardu ataupun melibatkan hak sesama manusia, kalau dia dah sempurnakan keempat-empat ataupun ketiga-tiga rukun-rukun taubat ini, tuan-tuan, maka setelah itu apa yang perlu dilakukannya, dia husnul zan, dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya tersebut dan Allah taala menerima taubatnya. Tapi dengan syarat taubatnya itu adalah taubat yang nasuha. Taubat nasuha. Dan sunat-sunat taubat itu ia hanya bonus. Kalau kita dapat buat, tuan-tuan, itu lebih baik. Karena bila kita solat sunat taubat pada sujud dan terakhir, kita berdoa kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh agar kita, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima taubat kita, tuan-tuan. Dan ia lebih baik, tuan-tuan, kalau dilakukan ketika mana pada waktu sahur, lebih kurang setengah jam sebelum masuknya waktu subuh, waktu itu mustajab doa. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ramai di kalangan manusia yang diampunkan doa, yang diampunkan dosa-dosanya, tuan-tuan, diterima taubatnya tatkala mereka bertaubat pada sepertiga malam yang terakhir, yakni pada waktu sahur. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara zikir yang bagus untuk kita amalkan, tuan-tuan, untuk supaya diampunkan dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan, tuan-tuan, adalah zikir Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Zikir ini, tuan-tuan, kata ulama, barang siapa yang membacanya dan memperbanyakkan membaca zikir tersebut, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu dilakukannya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Yani itu faedah zikir tersebut, tuan-tuan. Sebagai contoh, dia membacanya 100 kali dalam sehari, ataupun kalau lebih lagi itu lebih baik, tapi sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari, faedahnya Allah taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah dilakukan, walaupun dosa-dosa tersebut sebanyak buih yang berada di lautan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan harus kita ingat juga, tuan-tuan, di samping kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka jangan lupa, tuan-tuan, kita perlu ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima segala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang insan sekiranya akidahnya tidak berselari dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara akidah yang benar, akidah baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang besar. Allah taala menciptakan perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini, tuan-tuan, termasuklah diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya anggota badan yang kecil ataupun anggota badan yang besar. Tidak ada baginya saiz dan ukuran, tidak ada baginya warna. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala bukan berada di langit. Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana, kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat.
Allah ada tanpa tempat. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala berkata, "Mahma tasawwarta bibalik, fallahu la yushbihu dhalik." Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Dan kaedah ini tuan-tuan, ia diambil berdasarkan kepada ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang dalam 16 hari yang berbaki daripada bulan Ramadan pada tahun ini, tuan-tuan, hendaklah kita kita lakukan muhasabah semula, apakah kita telah lakukan lebih kurang dalam 14 hari yang awal ni ataupun 13 hari yang awal ni, tuan-tuan, dan bagaimana kita nak menyusun langkah kita, tuan-tuan, untuk menghadapi sakit-baki Ramadan pada tahun ini. Maka sewajarnya, tuan-tuan, kita menambahkan lagi kualiti dan usaha dalam kita beribadat di bulan yang penuh barakat ini, tuan-tuan, pada hari-hari yang berbaki daripada bulan ini, dan kita teruskan sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hamba-Nya yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba-Nya yang dikurniakan pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala badri at-tamam wa misbahi adh-dhalam wa miftah dari as-salam wa syamsi dinil Islam Muhammadin alaihi as-salatu was-salam. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa limashayikhina wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على الصيام والقيام وصلة الأرحام وقراءة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر في رمضان هذا ومكننا من الدعاء فيها. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الكريم يا محمد يا نبي الرحمة. إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Kita tahlil 3 kali, tuan-tuan, kita selawat 3 kali. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.